Dari sini view-nya luar biasa, teman-teman. Wow. Ini ya, teman-teman, suasana di puncak ya, atau di area ini bisa ngecamp ya. Kalau malam hari gitu bisa melihat view Kota Kediri, teman-teman. Di area menuju ke air terjun dulu Misuki Kediri. Jadi area camp gitu ya, buat camping gitu. Bisa sewa tenda, teman-teman, seperti ini ya. Kita tadi udah dapat informasi bisa untuk kapasitas 4 orang gitu. 70.000. Luar biasa. Jadi bisa melihat view ya. Kota Kediri. Mriki masuk daerah pundi tuh, Pak? Mriki warnane jugo, jugone jugane Besuki. Oh. Besukin dulu. Di kelurahan juga ya, teman-teman. Ini kita pas siang hari ada kelihatan gitu ya, sama-sama terlihat Kota Kediri, teman-teman. Ini kalau malam hari dipastikan pasti ciami ya. View dari sini bisa melihat Kota Kediri, gemerlapnya Kota Kediri gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau kesini ke air terjun dulunya kurang lebih 500 meter, teman-teman. Nah, ini arah menuju air terjun. Luar biasa. Jurang gitu ya. Dan kabut-kabutnya terlihat gitu, teman-teman. Ini ya termasuk hampir puncaknya Gunung Wilis ya, teman-teman, yang ada di area Kediri. Luar biasa. Kita tadi udah mesen di warungnya itu. Jadi pengunjung kalau kesini bisa parkir di sepanjang jalur menuju ke air terjun dulu ini. Karena ini seperti jalur buntu gitu ya, teman-teman. Yuk kita cari ke sana dulu. Seperti jalan buntu menuju ke satu titik atau satu tujuan ya, ke air terjun dulu saja. Luar biasa, teman-teman. Tuh cuacanya sangat dingin gitu ya. Ini pas jam 10 siang. Luar biasa. Ini kalau kan dulu tinggal jalan sekitar 500 meter. Ya, menjadi tempat rekomendasi bagi teman-teman yang nggak mau capek-capek mendaki gunung ya, tapi bisa menikmati view di puncak gunung. Warungnya ini bersebelahan atau berderet dengan kafe Prongos, teman-teman. Luar biasa dari sini. Kalau ke sana ke jembatan Jumlu, yuk ke sana dulu. Nah, ini kafe Prongos. Kawasan wisata Besuki dulu, teman-teman. Pastikan ya kendaraannya kalau yang mengunjungi sini fit ya, luar biasa. Nah, jadi di warung ini ada jasa gitu, sewa tenda. Terus walaupun siang hari ada ya menu jagung bakar gitu, luar biasa. Jadi di jembatan Jumlu ini bisa melihat view tebing gitu ya, teman-teman. Masya Allah. Oh, ini gitu.
bisa melihat sekali lagi view Kota Kediri. Yuk kembali lagi ke sana. Ini kalau malam dipastikan cantik teman-teman. View-nya ya. Terus ada musola gitu ya teman-teman. Luar biasa. Ya favorit ya bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya gitu. Untuk healing-healing ya, menikmati suasana puncak gunung. Tapi tanpa harus bersusah payah mendaki. Dari sini view-nya luar biasa teman-teman. Wow. Dingin. Kayak AC ini masih. Ini artisnya Antik Story. Iya cantik. Luar biasa teman-teman view-nya dari sini ya. Belum datang tak pesan ini. Oh. Jadi suasananya bikin betah teman-teman, luar biasa ya. Menikmati suasana puncak gunung tanpa harus mendaki. Ini kita berada di warung Bu Triani ya. Sejajar dengan Cafe Prongos juga. Merasakan sensasi puncak gunung tanpa harus mendaki teman-teman, luar biasa. Kita baru sarapan tadi, tapi kita ambil ini lagi. Mie sedap goreng lagi, luar biasa. Nah ini ya makanan yang cocok di daerah dingin ya, apalagi kalau bukan mie. Ya Mbak Rizky, Mbak Rizky, hey mie, dua mie. Nah, mie sedap, luar biasa. Hanya dinginnya hari ini, bawahnya lapar. Iya ini ada kerupuk pecel sama tahu bulat. Nah untuk harganya standar ya. Tadi mie goreng telur ya cuma 8.000. Nah, murah lah, bisa menjadi alternatif dan pilihan. Iya nih, tahunya bulat juga dikasih tepung gitu ya, jadi tahu keras malah. Nah, luar biasa, tahu crispy ding. Nah, habis ya. Ya. Wow. Nah, enak. Ah.
Kalau di sini bisa jadi gagal diet. Ya Rizky. Ada rombongan kueser-kueser ya, luar biasa. Enggak habis nih. Kecil disuarat kamera terus ya. Adiknya jadi artis ya. Walaupun di siang hari ya teman-teman, luar biasa cuacanya, seperti ada AC gitu ya. Dan pemandangannya tidak membosankan ya teman-teman. Bisa melihat view yang luar biasa dari sini ya, Kota Kediri. Ini kalau malam hari pasti cantik. View dari puncak dulu Kediri. Berarti kafe ini 24 jam masih mas, warungnya teman. Oh, setiap hari mesti enak sih ngakem mas. Tapi nggak serame malam minggu atau malam satu. Eh Rizky, kapan-kapan kesini nggak usah ke laut dulu nih sini deh. Sekali lagi bisa menikmati view puncak gunung ya, tanpa harus susah payah mendaki teman-teman, luar biasa ya. Dari sini air terjun dulu kurang 500 meter lagi. Walaupun siang hari, luar biasa halnya, sejuk teman-teman. Ye. Petah Haris. Ngantuk. Ngantuk. Dia. Jadi tumbuhan pakis. Tanaman pakis ya. Bisa lebat gitu. Nah, pucuknya tadi. Luar biasa. Jadi kalau dari mata telanjang ya, jalur menuju sini terlihat gitu ya, berjajar gitu rumah-rumah gitu. Masih bareng adik Safa, cantiknya Jawa Timur. Balala, balala. Balala, cantik, balala. Nggih. Anginnya cer, kertes. Angin berembus itu bawa kayak udara dingin gitu ya. Nah, menusuk atap Kota Kediri. Dari area kawasan wisata dulu Mesuki Kediri ya. Ya cukup sekian teman-teman. Vlog di area camp ya, atau bisa camping di area kawasan wisata dulu Mesuki Kediri. Yuk terus tetap selalu, jangan lupa untuk terus bahagia, terus tetap jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan. Jangan lupa untuk subscribe channel kita ya teman-teman apabila suka. Terus dukung channel kita agar terus bisa mengeksplor keindahan alam Indonesia.